Semangat pagi Ayah Bunda dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Top Your Premier League kategori U10. Kali ini Farmail FC akan menghadapi RMA Jakarta di lapangan Asyop Training Ground Sentul Bogor, Jawa Barat. Ini dia kedua tim sudah memasuki lapangan. Di mana RMA Jakarta dengan jersey berwarna merah berada di sisi kanan layar kaca Anda pemirsa, sementara Farmail dengan jersey berwarna biru putih berada di sisi kiri. Baik, kedua tim sudah mau ke lapangan. Sebentar lagi kick off babak pertama akan segera dimulai. Kalau kita lihat dari klasemen sementara U10 ini, dari grup B, RFA Jakarta berada di posisi pertama dengan poin sempurna 6, belum kebobolan. Sementara FIFA Farmail berada di posisi kedua dengan 1 kemenangan, 1 kekalah, 1 seri ya. Farmail dalam formasi 2-3-1, ada Fatan di depan. Sementara RFA Jakarta dengan formasi 2-1-3, Alfazio, Fadil, dan Iqbal jadi ujuk tombak dari RFA Jakarta. Pertandingan akan sangat seru pastinya di pagi hari ini karena kedua tim berada di posisi 1 dan 2 dari grup B, klasemen sementara U10. Ini dia wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Semangat yang ditunjukkan juga ditunjukkan oleh kedua orang tua masing-masing tim yang berada di tribun Asyop Training Ground Sentul. Farmail inisiatif menyerang, bola direbut oleh RFA Jakarta. Ya, masih berkutat. Perebutan bola terjadi. RFA Jakarta dibuang saja tadi. Serangan dilakukan oleh RFA. Masih kelemparan ke dalam. Langsung jauh ke depan. Kita lihat siapa yang dituju. Tendangan masih lemah. Yuman tadi. Yuman masih menguasai bola. Yuman. Perebutan bola terjadi. Baik, nomor 10. Yuman. Terjatuh dia Yuman. Kapten dari RFA Jakarta. Lemparan ke dalam. Azim Alvarizi, Yuman yang dituju, bola keluar, sepak pojok. Kita lihat Yuman, ancang-ancang ya, kapten dari RFA Jakarta ini, sepak pojok perdana. Langsung ke depan Yuman, belum menuhi rekannya kali ini, coba dilakukan serangan balik bagi Farmail. FIFA Farmail dan jersey biru putih. Bola keluar. Lemparan ke dalam bagi RFA Jakarta. Azim Alvarizi. Tadi kecaman dengan Fadil. Direbut saja oleh Farmail. Ya, sebuah pelanggaran. Bola keuntungan bagi Farmail. Ancang-ancang tendangan bebas untuk Farmail. Alvareza, langsung ke depan Alvareza. Kemelut terjadi di depan gawang. Kali ini serangan balik dilakukan oleh RFA Jakarta. Begitu cepat RFA. Dari sisi kanan masih bisa dihalau tadi. Farmail dari sisi kiri. Reza lepas dari kawan pemain. Nomor 9, Sakti. Sakti kita lihat mencoba melewati hadapan pemain dari barisan pertahanan RFA. Namun bola keluar, tendangan gawang. RFA Jakarta dari sisi kanan, langsung ke depan. Dibuang saja tadi. Masih bisa dikuasai oleh RFA Jakarta. Cepat sekali, nomor 14, Fadil. Fadil. Hafiz. Fazio. Bola keluar, lemparan ke dalam untuk Farmail. Syuja, lemparan ke dalam, sudah dilakukan Syuja. Bola keluar kembali, Syuja ancang-ancang, lemparan ke dalam. Syuja kepada rekannya Al-Ghazi. Syuja masuk pada Al-Ghazi, masih Al-Ghazi. Direbut saja dari Sio. Fazio, serangan balik begitu cepat oleh RFA Jakarta. Masih bisa dipatahkan. Farmail kali ini Syuja. Syuja. Masih Syuja dari sisi kiri.
mencoba Farmel bangun serangan. Handsball. Tadi kita lihat Iqbal handsball. Ada Reza, ancang-ancang kita lihat Reza. Iya, Reza lakukan tendangan bebas langsung. Masih bisa diamankan oleh RFA Jakarta. Yaitu Fadlan Izzy. Kiper dengan nomor 8. Kali ini kesempatan dilakukan oleh Farmel. Masih bisa-bisa patahkan oleh RFA. Dibuang saja tadi. Serangan yang dilakukan oleh RFA. Oleh pemain nomor 11. Ada Furkon tadi membuang bola. Langsung lemparan. RFA Jakarta. Nomor 7. Iqbal. Tidak ada rekan yang menyambut umpan dari Iqbal. Ya, Iqbal tadi mencoba menguasai bola di halo tadi. Masih kalian barang ke dalam bagi RFA Jakarta. Langsung Fadil. Kembali kali ini lemparan ke dalam bagi Farmel. Jauh sekali ke depan. Bola keluar. Masih kedua tim mencoba membangun serangan, membongkar pertahanan dari kedua tim. Hingga menit kelima ini pemirsa ya bunda, yang menyaksikan melalui Mentari TV atau di video.com. Kita lihat bagaimana Farmel mencoba membangun serangan dari sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari RFA. RFA bangun serangan begitu cepat. Nomor 10, ada Yuman. Yuman, kita lihat begitu cepat. Bisa diamankan dari serangan Farmel kali begitu cepat dari sisi tengah. Kerjasama yang apik, bola lemah, masih bisa direbut oleh RFA. Kembali Farmel. Pelanggaran. Tendangan bebas kali ini untuk Farmel. Masih sama kuat ya kita lihat pemirsa ya bunda. Masih mencoba membangun serangan. Berebutan bola terjadi di area pertahanan atau arena lini tengah juga terjadi. Kali ini tendangan bebas, langsung saja ke depan. Masih bisa kita lihat, dibuang saja. Serangan dari Farmel menghasilkan lemparan ke dalam. Nomor 22, Syuja. Bersama Syuja. Dengan Sakti. Menghasilkan sepak pojok untuk Farmel. Lemparan ke dalam. Sepak pojok. Nomor 38, ancang-ancang. Ada Al-Ghazi. Al-Ghazi langsung ke depan Al-Ghazi. Dihalau saja. Serangannya dilakukan oleh Farmel kali ini. Farmel nomor 19. Alvareza. Lemparan ke dalam. Ancang-ancang Alvareza. Masih Alvareza. Ya, tendangan masih bisa diamankan oleh kiper dari RFA. Ini RFA Jakarta dari sisi kanan. Nomor 11 Azim Alvarezi tadi. Kembali lemparkan ke Farmel. Syuja. Diganti tadi. Masuk Daril Al-Karim. Sakti tadi mencoba membangun serangan. Sakti meliuk-liuk Sakti. Masihkan sepak pojok untuk Farmel. Di menit ke-7. Nomor 38 kita lihat ancang-ancang Al-Ghazi Karim. Sepak pojok. Dari sisi kiri gawang dari RFA. Ghazi langsung ke depan Ghazi. Kemelut terjadi di depan gawang. Langsung tenang spekulasi. Namun kita lihat belum melewati area pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam bagi Farmel. Al-Fatih Rizky. Ancang-ancang Al-Fatih. Langsung ke depan Al-Fatih. Dari yang dituju. Tendang spekulasi. Oleh Alvareza masih jauh di atas Mister Gawang, belum menuju sasaran. Masukkan tendangan gawang bagi RFA Jakarta. 2 menit pemirsa, ayah bunda yang hadir di tribun Asiop Training Ground Sentul maupun yang menyaksikan langsung dari layar kaca Mentari TV atau di video. Dan kesempatan yang baik kita lihat
Kesalahan yang dilakukan oleh kiper tadi dimanfaatkan Van Baik oleh Farmel, pemain nomor 9 Sakti Trianata, membuat skor 1-0 untuk Farmel. Di menit ke-8 kita lihat kesalahan dilakukan oleh kiper. Ya, sambar saja oleh Sakti. Gol 1-0 untuk Farmel. Kali ini kesempatan dimiliki oleh RFA. Sepak pojok. Yuman Alfazio. Langsung saja Zio ke depan. Sudah rekannya menyambut untuk kesundulan, namun bola dihalau saja oleh pemain atau barisan pertahanan dari Farmel. Lemparan ke dalam untuk RFA Jakarta. Langsung jauh ke depan. Ada Fadil sana tadi. Masih bisa dikuasai oleh Farmel. Namun bola keluar. Lemparan dalam untuk RFA. Kita lihat bagi Saiful Anwar. Lemparan ke dalam Saiful Anwar. Kerjasama dari sisi kiri. Umpan terobosan tadi. Begitu ciamik. Namun bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Farmel. Farmel begitu cepat. Farmel. Sakti. Masih Sakti mencoba mendapati hadapan pemain atau barisan pertahanan dari RFA. Oh, apik sekali nomor 19. Tendang spekulasi tangan kaki kiri. Masih belum memenuhi sasaran tendangan dari Alvareza tadi. Ya, kali ini tendang gawang. Oh, hampir saja direbut tadi bola RFA Jakarta. RFA membangun serangan di halo tadi. Masih lempar ke dalam bagi RFA. Semakin panas menjelang menit-menit akhir atau injury time babak pertama di pemirsa. Lempar ke dalam bagi RFA. Sudah dilakukan. Bola keluar. Azim. Lempar ke dalam Azim. Yuman tadi Fazio yang dituju. Namun bola berhasil dihalau kali. Kesempatan dimiliki oleh Farmel. Dan babak pertama telah berakhir. Skor 1-0 untuk Farmel. Yang dicetak oleh Sakti di babak pertama tadi. Jangan kemana-mana pemirsa. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Top Your Premier League kategori U10. Antara Farmel menghadapi RFA. Di babak kedua kickoff sudah dilakukan. Oh, tendangan spekulasi tadi cukup apik. Namun bisa diamankan oleh kiper dari Farmel. Ya, kali ini Farmel mencoba mau serangan. Oh, tendang spekulasi. Masih bisa diamankan oleh kiper dari RFA. Ada Abraham tadi. Kembali Reza. Al-Ghazi. Al-Ghazi. Ya, Farmel mencoba membangun serangan melewati. Kita lihat Al-Ghazi. Nomor 38 tadi. Bola dihalau tadi oleh RFA. Masih kalian lempar ke dalam. Al-Fatih, langsung ke depan Al-Fatih. Dihalau tadi Al-Ghazi kali ini. Sakti. Mencoba melewati barisan pertahanan dari RFA. Namun gagal. Lempar ke dalam bagi RFA. Langsung jauh ke depan. Bola keluar. Kembali lemparan ke dalam untuk RFA. Kita lihat bagaimana semangat orang tua ditunjukkan pada pagi hari ini, hadir di lapangan Asia Training Ground tentu. Tempat yang dibagi-bagi oleh RFA. Oh, kita lihat nomor 7. Kembali bola dihalau saja tadi kesempatan dimiliki oleh RFA. Barisan pertahanan Farel begitu apik pada pagi hari ini. Nomor 7 Iqbal kita lihat tadi mencoba melewati hadapan pemain dari Farmel. Kali serang balik dilakukan oleh Farmel. Nomor 9 Sakti. Wow, nomor 2 sendiri di depan. Kita lihat ada dari Al-Karim. Bola begitu deras tadi. Masih kalian lempar ke dalam bagi RFA. Begitu cepat RFA. Nomor 10 Yuman Zio. Fazio. Zio kita lihat. Wow, dibuang saja tadi. Bagaimana permainan dari RFA begitu apik. Coba dilakukan untuk membongkar pertahanan dari Farel pada hari ini. Juga tidak kalah rapatnya. Alba Rizky. Sakti yang dituju. Oh, kosong tadi kita lihat. Al-Ghazi.
Tendangan kaki kanan Al-Ghazi masih bisa diamankan oleh kiper RFA Abraham. Serangan apik dilakukan RFA Jakarta. Langsung ke depan, terlepas tadi. Hampir saja. Langsung jauh ke depan. Al-Ghazi berebut bola dengan Iqbal. Iqbal masih mau saya Iqbal. Ya, handsball. Handsball dari pemain Farmel. Masihkan tendangan bebas bagi RFA. Ancang-ancang Saiful Anwar, pemain nomor 4 ini. Saiful Anwar. Apakah langsung atau memberikan umpan kepada rekannya? Langsung saja Saiful Anwar langsung ke depan. Dihalau lagi oleh barisan pertahanan Farmel. Masihkan lemparan ke dalam. Di sisi kiri pertahanan Farmel. Lemparan ke dalam. Untuk RFA Jakarta. Sudah dilakukan. Buang saja. Tendangan spekulasi. Pemain nomor 4. Saiful Anwar belum menuhi sasaran. Hasilkan tendangan gawang untuk Farmel. Kita lihat begitu kuat ya pertahanan dari Farmel pada pagi hari ini. Langsung jauh ke depan. Al-Ghazi yang dituju. Namun bisa direbut. Begitu lincah pemain nomor 7 ini dari RFA yaitu Iqbal. Iqbal Azim Alvarizi. Yuman Fazio. Fazio direbut saja kali ini serang balik dari sisi kiri. Oleh Farmel. Kosong. Umpan tadi begitu apik. Mampu dipatahkan atau ditangkap dengan apik juga. Oleh Abraham. Masih Farmel kali ini. Al-Ghazi. Lemparan ke dalam. Tadi Iqbal menghalau. Penguasaan bola ini dilakukan oleh Al-Ghazi. Lemparan ke dalam untuk Farmel. Masih satu untuk Farmel. Lemparan ke dalam Al-Fatih. Langsung ke tengah. Ada Alvareza. Alvareza! Masih bisa diamankan oleh Abraham. Jatuh bangun Abraham pagi hari ini di babak kedua. RFA Jakarta membangun serangan dari sisi kiri. Ada Sakti tadi. RFA kembali membangun serangan dari lini tengah. Lepas tadi. Masih bisa diamankan. Pemain 48. Al-Fatih tadi. Al-Fatih ke depan langsung. Ya. Lempar ke dalam bagi Farmel. Al-Fatih ancang-ancang mencari rekannya. Ini dia pemain 48. Al-Fatih. Al-Ghazi yang dituju. Dihalau saja. Bola keluar. Sakti. Ya, memberikan bola kepada Al-Fatih Rizky Ramadan. Al-Fatih lempar ke dalam. Nomor 22 yang dituju kali ini. Namun terlepas Syuja Alcantara. Masih Farmel. Sakti meliuk-liuk. Menguasai bola Sakti. Syuja yang dituju. Dihalau tadi. Sakti! Masih bisa diamankan oleh Abraham. Langsung ke depan. Abraham kepada rekannya. Iqbal. Lepas tadi kuasaan bola. Lemparan ke dalam. Untuk RFA. Kita lihat bagaimana Al-Fatih. Begitu sigap mengawal lini pertahanan dari Farmel. Al-Ghazi kali ini. Bola keluar. Lemparan ke dalam bagi Farmel. Ya. Al-Fatih nomor 48 ini kuat membantu pertahanan dari Farmel. Sakti kali ini dibuang saja oleh barisan pertahanan dari RFA. Masih RFA nomor 10 menguasai bola. Yuman Fazio membentur pertahanan dan kita lihat. Ya. Penalti. Bagaimana tadi bola seperti yang membentur Al-Fatih Rizky Ramadan. Kita lihat dari tayangan ulang.
Iya, wasit menunjuk titik putih dan penalti diberikan. Kita lihat Fazio. Siapa dia? Yuman Alfazio, pemain nomor 10 dari RFA Jakarta, mampu menyamakan kedudukan. Kita lihat tendangan kaki kanan begitu deras, tidak mampu diamankan oleh kiper dari Farmel. Satu sama. Fazio dari titik putih. Play on, saudara-saudara. Begitu semangat kedua tim untuk saling serang, membongkar pertahanan kedua tim. Yakni Abraham. Langsung ke depan RFA. Iqbal. Iqbal langsung ke depan. Ush, ada Sakti yang dituju, kita lihat. Bagaimana RFA mau serang dari lini tengah. Cukup apik tadi. Fazio. Tadi coba berebut bola, dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Farmel. Lemparan ke dalam untuk RFA. Ada Azim Alfarizi. Azim ke depan. Masih Azim. Di depan gawang. Kemelut terjadi. Azim Alfarizi. Ya. Masa bola yang kurang apik. Lempar ke dalam bagi Farmel. Nomor 33 dan 37 ada Michael Aditya. Michael. Furkon. Salah pengertian tadi umpan. Furkon maksudnya kepada Bima namun keluar. Kepada Sakti namun keluar. Lempar ke dalam bagi RFA. Sudah dilakukan. Bola keluar kembali. Bagaimana Zio berebut bola tadi. Lemparan ke dalam. Furkon. Bola dihalau saja oleh Farmel. Masihkan lemparan ke dalam. Azim Alfarizi. Lemparan ke dalam Azim. Tadi sempat dihalau oleh pemain nomor 9 dari Farmel. Sakti. Bukan sebuah pelanggaran, dibuang saja. Dan pertandingan telah berakhir antara Farmel menghadapi RFA Jakarta dengan skor 1 sama, di mana skor dicetak oleh Sakti Trianata, sementara RFA dicetak oleh Yuman Alfazio. Baik pemirsa ya bunda, tetap bersama kami karena Top Shot Pemilik akan kembali.